kat dia kecil je. Kena pegang lah macam ni je. Berbanding dengan V8 biasa, V8 Pro ni dia punya ni permukaan dia tak petak lah, nampak? Dia macam ada melengkung sikit. Sampai kita dah sampai. Kita buka. Tengok. Ini V8 Pro dia kata lah. Sebab dia putut. Nanti kita test lah. Kita belakang dia. Ni dia bagi tahu lah apa yang ada dalam ni. Operation guide, instruction dia. Soundcard dia kecil je. Kena pegang lah macam ni je. Berbanding dengan V8 biasa, V8 Pro ni dia punya ni permukaan dia tak petak lah, nampak? Dia macam ada melengkung sikit. Dia punya ni metal kot, besi. Okay. So ini instruction. Dia main instruction dia. Okay. Yang ini dia main kabel. Okay. Kabel ada tiga. Yang ni kabel charger kot. Yang ni untuk sambung dekat handset. Dia ada dua. Dia ada charging. Life 1, Life 2, backing track, earphone, headphone, condenser mic, dynamic mic. Okay, jom kita try pasang. Okay, ya, kita ni dah pasang lah. Ini mic, earphone, ni cable lah, handphone ni lah. G major.
Image, hello. Siapa? Tadi ribut ini atau di sebelah? Hello, hello. Siapa tu? Mas Naku. Hello, siapa tu? Mas Nadu. Halo, siapa tu? Mas Nadu. Iya. Halo, siapa tu? Mas Nadu. Oke, nah ini dah dia. Elimination. Hello. Hello. Tapi tadi tak elimination ni, kalau macam lagu kau boleh buat, boleh dengar, korang boleh buat macam karaoke lah. Dia hilangkan vocal. Nanti kejap lagi kita tunjuk lah. Okay, ni track ni problem dia. Hello. Ni MC. Hello. Agaknya MC ni untuk yang jadi MC kot. Hello. Dia lain sikit bunyi kan. Hello. Ni bergema sikit. Hello. Ni macam tak bergema kan. Okay, voice over. Hello. Voice over ni apa lah? Hello. Voice over ni tak tahulah, tak test lagi. Korang boleh lah test nanti kalau ada, boleh try satu. Ini volume ni semua dah full lah. So suara dia macam slow sikit. Dengar pun slow sebab tak ada pakai phantom power. Aku rasa kena beli phantom power ni, kena order. Okay, Bluetooth. What is better? Hello. Okay, kita test Bluetooth lah. So, kita yang ni. Sorry lah kalau terang sangat. Pasal lampu yang untuk left tu belum sampai lagi. Lalu dia daripada aku ada barang tu dekat kopi tapi belum sampai lagi. So, tengok yang Bluetooth lah. Ini Bluetooth lah. So, try lah. Kalau anda kata kalau lagu ni kena copyright ni, korang tak boleh dengar lah. Kita ni pun lah ni. Kita nak ejek dia, boleh tak?
tu aku kena kenakan dengan lagu tu aku kena connect dengan YouTube ni. So, kalau ni connect, okay lah. Bad lah. So, aku ni boleh dikutuk pasal lagu, tapi lagu boleh. Over. Hello. Hello. Oh. Okay, kalau voice over ni kena macam kita ada lagu and then kita cakap, lagu tu akan jadi kecil tu. Macam DJ tak? Ada macam DJ tak? Okay, okay. Channel saya. Hari ini kita unboxing Soundcard VA. Yo yo yo. Hello hello hello. Selamat datang ke channel saya. Kata comel je. Hello. Semua dah kita test. So kalau yang pada yang nak jimat nak apa ni, beli angkat yang save budget and then mic yang save budget, so, boleh lah korang beli yang jenis VA ni. Sama ada bikin yang biasa, yang bikin biasa tu dia petak sikit. Yang ni petak, ni tak mengkung, dia petak. Mic, kalau nak beli yang BM800 ni pun okey lah, boleh lah. Tapi dia tu lah, sound dia tak berapa jelas lah. Kecil lah. Kena pakai phantom power. Phantom power, insyaAllah oh, suara korang ni jelas sikit. Sebab aku dah survey kat mana, dekat YouTube, dekat website IM browser and then survey pasal phantom power ni, tengok video dia orang pun cakap memang pakai phantom power ni suara lagi clear, lagi jelas. Ok, sampai sini sajalah video unboxing kita. Unboxing ni kira unboxing dan review, senang dua-dua sekali. Jumpa lagi di lain next episode video lah. Okay, bye. Bye-bye. Pakai fish umpan. Bye-bye. Masna ketuk.